Kak Zidia tengok apa dekat dalam. Hai, assalamualaikum. Nama saya Ifa. Hari ini kita nak unboxing GoPro Hero 8. Jom kita unboxing sekarang. Okay, ni bag dia, travel kit. Dalam ni ada shorty, mini extension pole plus tripod, sleeve plus layer and compact case. Kat sini ada tunjuk apa yang ada kat dalam travel kit ni. Okay, apa yang bestnya GoPro Hero 8 ni, dia punya kamera 12MP. Lepas tu dia ada 1080px/240. Lepas tu dia ada slow-mo 8 kali ganda and hyper smooth 2.0, time warp 2.0 and live streaming 1080p. Dia juga ada live burst, super photo plus HDR. Lepas tu ada RAW, and dia boleh flip juga. Okay, kita nak buka dia sekarang. Kat sini ada stripe dia untuk buka GoPro ni. Kita tarik je. Lepas tu buka. And dia ada keluar sini. Okay, kalau nak buka dia, sini ada ni. Tolak je kat atas. Tolak dia ke depan. Macam tu. Bunyi macam tu, terus cabut. Okay. Lepas tu boleh buka skru dia ni untuk pasang kat tripod. Buka bawah dia ni. Okay. Nanti pasang je kat tripod macam ni. Pasang je kat tripod macam ni, lepas tu masukkan skru dia. Okay. Okay, kita nak buka ni pula. Kat dalam ni ada instruction dia macam mana nak guna GoPro 8 ni. Yang ni dia tunjuk cara macam nak macam mana nak buka skru ni tadi. Lepas tu ni stiker, boleh tepek kat mana. Ni buku instruction dia. Kat dalam ni ada dia ada bagi bateri satu untuk pasang dalam ni. So ni charger untuk bateri. And this one untuk, okay, kalau korang perasan kat sini mesti ada curve. So yang ni memang untuk sesuai untuk letak dekat helmet time korang ride. Tepek ni, lepas tu letak GoPro kat sini. Okay, sekarang kita akan unboxing travel kit ni pula. Tengok apa ada kat dalam ni. Sekejap ni. Ini case, casing dia sekali dengan lanyard untuk gantung kat leher. Lepas tu ni tripod dia. Kalau korang nak rakam macam ni. Okay, tripod dia boleh buka untuk standkan dia. Okay, tarik dia lebih panjang lagi.
sahaja video untuk hari ini. Nantikan next video 2.0. Jangan lupa like and subscribe, okay? Bye!